Puasa Penaluk Sukma, Ajian Selasih Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya Pak Romdoni. Di kesempatan kali ini saya akan share laku tirakat puasa penakluk sukma. Nah, di mana nanti dalam pengamalannya itu juga menggunakan ajian-ajian atau rapalan ya, mantra, bisa juga disebut mahabbah atau terserah Anda menyebutnya apa ya. Nah, di mana laku tirakat ini bertujuan untuk meluluhkan sukma ya, atau menaklukkan sukma seseorang yang ingin Anda luluhkan. Nah, ini bisa jadi lawan jenis ya, lawan jenis Anda yang Anda luluhkan untuk Anda jadikan pasangan, atau lawan jenis yang memang sudah menjadi pasangan Anda ya, dalam artian sudah menjadi suami atau istri, dan Anda ingin suami atau istri Anda lebih patuh kepada Anda. Nah, ini bisa menggunakan laku tirakat ini. Ya, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi atau Anda lakukan sebelum melakukan laku tirakat puasa penakluk sukma ini. Nah, yang pertama adalah niat Anda harus diniatkan dengan baik. Ya. Tidak untuk main-main, misalkan untuk balas dendam atau untuk kepentingan yang negatif, jangan. Harus Anda niatkan dengan niatan yang baik. Lalu yang kedua, siap lahir batin. Ya, manakala target ini sudah luluh, ya, jika tidak siap, maka ada kemungkinan laku tirakat ini itu tidak maksimal dan hasilnya itu zonk. Nah, saya contohkan ya, Anda melakukan laku tirakat penakluk sukma ini agar target si A ya, mau menjadi istri Anda. Nah, tapi di sisi lain, Anda ini belum siap untuk menjadi suami. Ya, Anda masih menganggur, ya, secara finansial buruk, dan secara mental Anda ini juga belum dewasa dan belum siap untuk membimbing istri Anda. Nah, bisa jadi untuk laku tirakat ini berhasil ya. Tapi dalam kesehariannya, tentu rumah tangga Anda itu akan jauh dari rasa nyaman. Nah, ini sekedar contoh ya. Satu contoh ya. Dan ada banyak contoh ya, kasus atau kejadian yang belum siap tentang lahir batin tapi memaksakan ya mengamalkan ajian penakluk sukma ini. Nah, jadi pastikan sebelum Anda itu melancarkan atau melakukan ajian ini, dipastikan dulu ya, Anda sudah siap lahir dan batin. Nah, syarat yang ketiga, tidak ada yang dirugikan ya, ketika Anda jadikan si A ini menjadi target. Jadi pastikan si A ini memang tidak memiliki pasangan. Jangan Anda jadikan istri atau suami ya, orang itu menjadi pasangan Anda. Jangan seperti itu. Ya, karena nanti ada dampak yang negatif baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk si target. Nah, jika ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka Anda boleh melakukan laku tirakat puasa penakluk sukma. Nah, sebenarnya pun itu syarat ini dari saya sendiri ya. Karena hal ini bertujuan agar bisa meminimalisir dampak negatif yang terjadi jika Anda itu tidak memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, langsung saja ke inti video ini. Berikut ini adalah tata cara puasa penakluk sukma ya. Puasa penakluk sukma dengan ajian
selasih ireng. Nah, yang pertama adalah silakan Anda puasa Senin Kamis ya, sebanyak 7 kali. Senin 7 hari dan Kamis 7 hari. Nah, puasa biasanya layaknya puasa sunnah ya, Anda kerjakan. Namun di hari terakhir atau di hari Kamis terakhir yang ketujuh, silakan Anda berpuasa pati geni semalam saja. Nah, kemudian yang kedua, ketika akan berbuka puasa pati geni, berarti menjelang subuh, nah, silakan Anda baca atau Anda lafalkan ajian ya, selasih ireng ini. Nah, seperti ini untuk lafalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku, ajiku si selasih ireng, dak tandur ing lemah ireng, ngisore lemah ireng ono dedak mateng, ulo dedak mateng siro sun kongkon, mlebu gua gerbani si jabang bayi, sebut nama target Anda, reman balungi, ketemu tangi degno, ketemu lungguh lakono, yetmane tunggalno yetmaku, sukmane tunggalno sukmaku. Ora pisah yen durung pati kang medhotno, pisah saking kersane Allah Ta'ala. Nah, silahkan Anda bisa ulang-ulang ya untuk ajian ini. Dan bisa Anda catat ya. Nah, saran saya hafalkan ya, jangan Anda baca. Nah, kemudian ada yang perlu saya tambahkan juga ya buat saudaraku semua. Ketika Anda ini memulai mengamalkan atau mulai berpuasa ya, di hari Senin pertama, silakan Anda bisa imbangi dengan usaha lahir. Nah, usaha lahir adalah usaha nyata ya, dari hajat Anda. Contoh ya, semisal hajat Anda itu ingin meluluhkan si A agar menjadi istri Anda, maka lakukan pendekatan sewajarnya. Ya, jangan berlebihan. Nah, untuk ini bisa Anda mulai di hari pertama ya, Anda melakukan laku tirakat puasa penakluk sukma ini. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya share ya. Semoga ini malam ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jika Anda masih bingung atau Anda ingin konsultasi, silakan nanti bisa menghubungi saya langsung di nomor yang tertera di deskripsi video ini. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya mau Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.